Normal kawan-kawan, ini malam bertemu kita narsis dan kita ketemu lagi ini bapak adek. Kita akan bawa tentang lagu. Dia memang masih pendatang baru tapi salah-salah terkaitan bercerita dia. Kita mulai. Oke, siap. Salam kenal maka salam sayang. Oleh karena itu maka dengan penuh rasa hormat saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo saudara semua, beta nama ya Cerita Fuli, kekara di pusipu kando. Mungkin begitu sah. Setengah sah begitu. Setengah sah. Oke, bro. Karman kau mau menyanyi? Atau suara bagus? Pal dulu tu beli rasa suara. Ke bernapas sefal semua. Itu pertama karman. Halnya pertama karman bisa menyanyi. Pertama kali menyanyi itu tahun 2017 kosong salah waktu SMP ikut jambore anak. Waktu itu 2017 sama dengan ada beberapa kawan dari PNV itu ikut jambore anak di Soe. Tapi waktu itu beta sonde ikut lomba menyanyi. Ikut lomba? Iya, beta ikut lomba menari. Jadi dia pun cerita, ada dia pun cerita unik juga. Jadi waktu itu beta selama di hotel di Soe, beta di lobi, duduk di lobi hotel ini ada duduk menyanyi. Jadi ada kakak pendamping satu, dia bilang ini padahal sudah semua pentas ini, semua pentas ha. Untuk menari punya. Menyanyi punya jadi Sonde sadar juga langsung tiba-tiba spontan menyanyi di lobby. Nah, jadi itu ada dengan kawan-kawan semua. Sonde lama kakak pendamping datang bilang, "Wei, Yeter, lu kenapa Sonde ikut menyanyi sa? Menyanyi sa pilih menari." Jadi beta juga kayak rasa, "Oh, ternyata beta punya ada bakat lain selain menari." Karena dulu kan beta Fokus di menari. Karena menari kita apa? Kan dulu dancer toh. Dancer modern dancer, atau sonding tradisional punya oh. Tapi dikolaborasi dengan modern punya. Masih bisa? Masih. Su sonde Su kaku karena su begini lama. Terus dari 2017 sonde lama pulang sampai kampung latihan. Tapi beta pertama kali menyanyi itu di gereja. Pertama kali di gereja vokal grup dengan mama. Beta pun mama jadi sama-sama di gereja. Waktu pertama kali bisa telepon dari Soe dulu. Jadi nah, beta latihan terus. Habis itu 2019. Ada dapat tawar untuk ikut lomba di Soe untuk jambore begini juga. Yang dari 2017 tapi beta ikut menyanyi. Soalnya ikut menari lah. Jadi waktu itu puji Tuhan ketong dari berapa orang mungkin karena bukan belum untuk dapat juara jadi masih dapat belum apa masih jadi runner up juga harapan gitu. Harapan dua juga emang ada harapan lah itu masa ya, harap yang penting harap jadi sendiri sadar juga banyak yang dukung juga banyak yang support juga untuk terus apa asa ini bakat menyanyi ini sampai 2020 ada beta punya sepupu juga dia punya nama Vindonope dia ajak beta pertama kali menyanyi dansa kan beta dulu kan basicnya bukan penyanyi dansa karena lagu gereja abis itu lagu-lagu slow pop yang biasa begitu jadi beta sendiri terlalu mengerti lagu-lagu dansa tuh jadi waktu 2020 awal itu waktu 2020 awal dia telepon bilang kalau sendiri sibuk datang di sini karena beta ini mau ajak lu menyanyi karena dia tahu dia dengar kalau beta di bisa menyanyi tuh jadi dia tahu beta datang sini beta bilang oke nanti beta pi menjelang berapa bulan ketemu bakal ketemu di Kuanvatu DMP pas DMP kan kumpul ada acara kumpul keluarga iya kumpul keluarga begitu jadi ketemu bakal ketemu sudah katong menyanyi sama-sama menyanyi tiba-tiba tapi itu belum live pesta juga belum live masih pesta belakang layar, masih belakang layar jadi 2000
dari berapa yang kakak ini Irmanika itu? 2019. Jadi 2019 itu yang beta pertama kali menyanyi live itu. Tapi itu juga gara-gara tartar gara-gara keluarga yang acara jadi sudah main, tapi itu juga mungkin baru belajar tuh, jadi belum terlalu kuasai yang dia punya segala macam. Masih gugup-gugup. Masih gugup-gugup juga karena ini barang juga tergantung mental. Oh ya, asli. Kita kalau mental sonde kuat, mau di banyak orang juga tetap jatuh. Jadi dari situ sudah menyanyi sampai sekarang. Menyanyi terus. Seberapa lagu yang di cover? Terlalu banyak YouTube juga. Banyak di banyak YouTube. Banyak YouTube. Maksudnya beta selama menyanyi di banyak YouTube ini ada kawan dong kayaknya minta tolong, jadi bantu dong. Tapi film minta tolong kita juga harus punya, maksudnya punya konsisten dalam diri tuh. Harus punya agak sedikit. Kalau misalnya YouTube naik ya pasti dapat sedikit punya itu. Imbas tuh penghasilan. Iya. Jadi 2000 Warba 2021 tuh pernah ikut lomba tuh di Undana. Ikut lomba di Undana itu iseng juga. Juara soalnya. Aduh. Masalah juara ini melawan penyanyi kelas Kota Kupang yang setengah mati. Itu antar kampus, jadi beta wakil beta pu kampus. Wakil beta pu kampus ikut ini lomba menyanyi solo. Dia terakhir dapat juara? Sunde juara sih. Tapi mungkin itu mau latih beta mental kayak semuanya di banyak orang kan. Soalnya soalnya pernah ada ikut orang yang juri, ya, orang nilai yang menilai yang dia punya secara detail itu. Kalau orang di sini misalnya kita ikut di Australia kan hanya nilai secara penampilan, secara suara karena tapi kan kita sudah masuk kelas lebih tinggi, kelas lebih tinggi lah, orang sudah nilai lebih detail lah. Jadi kita kayak merasa kemana ya, kurang terus nih. Kita merasa bagus tapi dong punya pemikiran bilang ini begini salah, dia punya pronounce, dia punya bunyi begini, dia punya irama begini agak beda. Jadi kita harus perbaiki. Jadi mungkin dari situ belajar sampai sekarang. Itu tantangan tuh sebenarnya. Itu menurut atau motivasi atau itu kritikan yang bagus. Itu menurut beta tuh kan selama ini beta belajar ini maksudnya belajar menyanyi secara otodidak. Soalnya ada orang yang intervensi, beta punya panutan untuk beta belajar. Senar mentor. Jadi beta belajar secara otodidak dan ke untuk yang mau tahu beta punya salah atau beta punya benar di mana beta sudah tahu. Betar saya mau salah benar intinya orang dengar juga gua. Gitu. Tapi sepanjang ini lagu dance tetap diterima ya? Lagu dance tetap diterima. Oke, okay, siap. Sulas di beberapa banyak pes tahu. Puji Tuhan mungkin karena beta menyanyi bagi ini beta su bisa keliling daratan Soe, Kupang, mungkin sampai Rote kemarin bulan Juli di Rote. Jadi mungkin beta bersyukur karena mungkin dengan beta menyanyi ini beta bisa keliling banyak tempat, banyak kawan juga. Habis itu selama yang beta menyanyi ini beta rasa memang benar betul-betul kalau kita punya niat untuk maksudnya kita punya niat untuk satu hal begitu, kalau kita dengan kerja keras akan tercapai. Kita lupakan yang menyanyi tadi. Ini dia bagian-bagian bintang iklan pak. Betul. Cerita itu karena mana kok bisa jadi bintang iklan dengan itu yang Mas Dewi Aqua 2007-2010 itu betang waktu SD kelas 3 kalau sansara. Iklan aku. Sumber air sudah dekat itu ketong ada banyak berapa dari 13 orang. Diseleksi. Pakai kan casting. Pakai casting. Jadi dia punya casting tuh ada dia punya foto shoot. Jadi dong punya casting tuh dong suruh ketong pegang kertas begitu, kardus begitu. Jadi dong pegang, dong suruh ketong senyum foto. Jadi dong pilih siapa muka lebih cerah, siapa lebih aktif, dong akan tarik. Jadi tuh waktu itu beta sonde ikut yang untuk yang ke iklan begitu. Tapi beta di poster yang ada
poster aku? Iya, poster aku waktu dari 10 jadi yang kakak nona 1. Jadi kami dua ini yang bintang iklan untuk yang poster punya, sedangkan video lain. Video itu dia lain, tapi tetap kami masuk di video untuk dia punya. Mungkin kan dia face mendukung. Iya. Jadi 2000 pertama kali Lompi itu 2007. 2007 itu yang aku dong pi di Konfatu. Jadi kami mulai casting. Setelah itu kami bikin video untuk yang iklan punya selama 3 bulan kalau son di sana. Dong langsung muat di apa? Di langsung dong promosikan di televisi, TV dan begitu. Setelah itu dari 2010 dong pulang kembali pi sana le, datang bikin kembali ulang, bikin ulang le. Tapi dong punya program ke agak beda sedikit. Nah, jadi yang 2010 buat apa? 2007 tuh ke dong tuh lebih prioritaskan untuk air bersih. Kalau 2010 tuh dong lebih prioritaskan yang apa? Ke semacam pola apa kebersihan untuk masyarakat, untuk jamban segala macam. STBM. Begitu tuh jadi ke setelah katong bikin iklan yang 2010 itu langsung sumber air sudah dekat tuh habis itu sonde pernah tahu yang kami sebetulnya sonde pernah nonton sampai baru-baru ini yang ke ada saudara semua ada ketong situ ketong dong su mete dong su dong su yang minta ini dong cari-cari YouTube ternyata dapat ada di YouTube juga 2010 itu. Iklan YouTube 2010 yang aku punya sekarang sumber air sudah dekat. Ini bintang iklan dari Sinar Satu. Ada berapa? 13 ya? Kawan-kawan semua. Termasuk ini kakak adik kandung dulu masuk semua. Bintang yang kakak laki-laki masuk. Jadi dalam keluarga saya bintang iklan ada dua. Iklan sumber air sudah dekat. Kita kembali di lagu lah. Main set lagu untuk kita tutup sesi. Lagu apa ya? Lagu biasa kok lagu. Dari kasa. Nyaman di mana? Lingkar situ. Aduh. Beta cuma nyanyi, tapi hanya masalahnya bernapas jupal. Jadi biar ada rasa. Untuk ini hari, kalau mau tadi lagu-lagu dong, klik saja YouTube, ya tertahu nanti ada. Lagu yang paling tenar itu yang jagung bakar. Itu saja untuk ini hari.